Halo. Halo. Hai. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang ini kita di Genting Sempah. Dan baru balik daripada tadi kita pergi makan dekat kampung janda baik. So planning-planning tadi, fikir-fikir dah alang-alang dekat janda baik ni, why not kita terus ya, kita naik ke Genting Highland sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang dan terima kasih kepada semua yang menonton channel The Two Wheeler. So sekarang ni kita berada di kaki Genting Highlands. Kita nak rekodkan jurnal perjalanan ke Genting Highland. Jom. Genting Highland ni antara tempat yang banyak kenangan lah buat saya sejak daripada tahun 90-an lagi. Masa tu tahun 1995, saya belajar di KL dan saya menetap di, saya tinggal di rumah sewa lah di Bukit Indah Ampang. Jadi dengan kawan-kawan lah duduk rumah sewa kan. Jadi masa tu kawan saya ni, housemate saya salah seorang tu, dia ada kawan dia orang KL yang ada kereta. Jadi dia ni selalulah ajak, kalau kata hujung minggu Sabtu malam Ahad tu, adalah beberapa kali kita naik Genting ni. Masa tu tengok apa tau, tengok kereta-kereta modify. Zaman tu kereta-kereta modify, and then kereta yang modify sound system. Jadi diorang berkumpul malam, waktu malam, untuk test sound system lah. Jadi kadang-kadang pergi pukul 9 malam, tolak daripada Ampang tu sampai pukul 3-4 pagi baru balik. Waktu zaman bujang lah dulu kan. And then waktu bekerja pula sekitar tahun 2000 sampai 2015-16 ni, 2016 tu kerap juga lah naik ke Genting ni, ada beberapa urusan. Dan jurnal bermotor ni pun, ini kali kedua. Anda boleh tengok link yang apa ni, pengalaman ke Genting Highland ni yang pertama. Saya sertakan di ruang description. Jadi begitulah. Cuma yang video pertama tu lebih kepada gambar lah kan. Cuma waktu tu keadaan jalan tu macam mendung. And then bila mendung dia sejuk. Sejuk dia lain macam, babe. Kalau cerah macam ni dia sejuk jugalah, sejuk-sejuk bukit kan, sejuk-sejuk gunung. Tapi yang pertama tu memang time tu tengah sejuk, sebab hujan renyai sekejap, cuaca tak menentu dan kabus tebal. Kalau tengok pun macam bukan dekat Malaysia. Cuma time tu kita tak rekod video lah. Dan ini kali pertama lah rekod video journal on the road betul-betul lah. Jomlah kita teruskan perjalanan.
Genting Skyworld. Thank you.
begitulah perkongsian pada kali ini, ride ke Genting Highland. Dan alhamdulillah dapat juga lah merasa naik bukit and then line cornering, naik dan turun pada hari ini. Dan kalau ikutkan keadaan di Genting Highland tadi, tak berapa ramai orang lah alhamdulillah, jika nak dibandingkan pada hari Minggu yang kebiasaan sebelum-sebelum ni. Sebelum ni kalau ikutkan lebih ramai, crowded, tapi ni tak berapa lah alhamdulillah. Okey, untuk itu sekian dulu perkongsian untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton sehingga ke akhir video, dan jangan lupa juga tonton video-video kami yang lain, dan subscribe channel The Two Wheeler serta aktifkan notification untuk mengikuti jurnal-jurnal on the road kami yang akan datang, insyaAllah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.